juara dunia, Kevin berhenti di babak perempat final, Kevin ya. Jadi hanya ada dua pasangan yang bisa mengalahkan Kevin di musim 2018 ini. Dan Kevin sendiri saat ini berada di peringkat satu dunia. Dan dalam hitungan peringkat, saat ini sudah memiliki poin 102.683. Ini adalah poin yang tertinggi, boleh dibilang diraih oleh Kevin. Dan saingan terdekatnya adalah Li Junhui, dan Li Junhui dengan poin 78.000. Artinya ada selisih 24.000. Rasa-rasanya sampai akhir tahun nggak kegeser, Kevin. Kevin, kesannya gimana dengan hasil yang diraih oleh Kevin dan Marcus di ajang Asian Games kemarin? Ya, yang pertama-tama saya bersyukur, puji Tuhan, saya bisa mendapatkan medali emas di Asian Games sesuai target pribadi saya dan dari PBSI. Dan yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada PB Jarum yang selalu mendukung saya, mendukung karir saya. Saya berterima kasih banyak buat PB Jarum. Ngomong-ngomong, bonusnya udah banyak juga ya, Vin, ya? Belum cukup. Nggak bosan ya terima bonus nih? Kurang sering. Ya, kita harapkan Kevin akan meraih gelar demi gelar lainnya, agar bonusnya juga dari PB Jarum akan terus mengalir, dan juga dari pemerintah Indonesia. Target kamu berikutnya, Kevin? Harapannya? Target saya berikutnya ya, yang paling dekatnya ya, saya pergi ke Jepang sama Cina ya. Saya berharap bisa memberi hasil yang terbaik, bisa juara di sana. Sekarang bergeser Mas Heri Ipe. Kemarin pertandingan sesama pasangan Indonesia, saya ngelihat Mas Herinya asik banget di duduk-duduk sambil ngopi ngeliatin. Kok kayak nggak tanggung jawab anaknya lagi pada main? Ya, karena kan final kemarin Asian Games 2018 sesama anak Indonesia, anak didik saya. Jadi saya sebagai pelatih harus netral, tidak boleh memihak. Jadi siapapun yang menang, saya tetap bahagia. Oh gitu, jadi nggak dalam hati siapa pengen menang yang didukung sama Mas Heri, tapi sih? Sama aja, siapapun yang menang tetap Indonesia, dan saya juga bangga bisa memberikan target yang diberikan ke ganda putra dari pemerintah. Menduga nggak kalau akan terjadi final sesama pasangan Indonesia kemarin di Istora, Mas Heri? Jujur saya tidak menduga bisa menjadi All Indonesian Final, tapi setelah lihat di semifinal ada dua pasang Indonesia, mulai ada harapan besar untuk bisa terjadinya All Indonesia. Sekarang kita punya dua pasangan muda yang boleh dibilang level permainannya kalau melihat di Asian Games beda-beda tipis, Fajar dan Rian. Harapannya terhadap dua pasangan ini seperti apa, Mas Heri? Ya, kedepannya pertandingan masih banyak. Saya berharap dua pasang ini bisa konsisten, stabil, bisa memberikan All Indonesia lagi di event-event yang akan datang. Ya, itu tadi tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Kevin dan sang pelatih, Harry Ipe. Dan untuk keduanya, untuk tahan sebentar, kita akan lakukan sesi foto bersama untuk para pemain untuk bisa segera tampil ke panggung. Owi, Butet, Debbie, semua untuk bisa hadir untuk berfoto bersama Iksan dan Muhammad Aksan. Kemudian juga Bapak Yopi, Pak Ahmad Budiarto, dan Bapak Thomas. Kami telah ada untuk bisa berfoto bersama dengan para pemain. Ya, juga ada pelatih Mas Richard Mainaki, kemudian Minarti Timur. Boleh bergeser, Demi.
Ya, inilah para atlet-atlet binaan PB Jarum yang diajak Asian Games 2018 yang lalu berikan tumpuan tim dengan merebut medali emas, perak, dan perunggu. Ya, terima kasih telah berfoto bersama. Setelah sesi foto bersama tadi, terakhir sudah acara malam penghargaan 2018 untuk PB Jarum, dan saya yang bertugas dari Adi mengucapkan mohon maaf, dan saya akan kembalikan kepada rekan saya Poppy. Silakan Poppy. Baik, terima kasih kepada Bung Daryati sudah membantu penghargaan PB Jarum. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi dong. Oke, nah kalau tadi PB Jarum sudah memberikan banyak sekali hadiah untuk atlet-atlet dari PB Jarum. Di malam hari ini, untuk seluruh peserta dan untuk kalian semua yang sudah berjuang, kita